Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi istafa wa akhtar min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-anbiya wa ja'ala khatimahum wa khatamahum Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sayyidal Anbiya wa Imamal Atqiya. Baja'ala min ba'dihim warasatahum al-ulama fa'akrim bihim warisaw wa mawrusa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal amjad amma ba'd. Sadatal afadil wa masyayikhonal abajil, para kiai, para sesepuh, wa bimuqaddamihim murabbi ma'had miftahul mubtadi'in. Bajinganipun Mbah Yai Muhammad Ridwan Syaibani, Ibu Nyai dan keluarga besar Dewan Kepengasuhan Pondok Pesantren Soho Muassasah, bajinganipun para sesepuh wonten Mbah Yai Qalyubi, Mbah Yai Bawawi, ugi jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Mustasyar Syuriah Tanfidhiyah Sedoyo. Sadatal Zu'ama Al-Afadil, beliau Bapak Kapolres Nganjuk, seluruh dari jajaran Muspida yang hadir, Pak Camat, jajaran Forkopimka, saking Polsek, ugi saking Koramil. Sedaya para wali murid, wali santri, mutakharrijin Pondok Miftahul Mubtadi'in, mustami'in mustami'an adamakumullah fi rahmatihi azza wa jal, ingkang mugi-mugi sedaya pikantuk rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka haul almarhum almaghfurlah muassis ma'ahad panjenenganipun Mbah Yai Ghazali ugi zurriyah, kula mestani malam ini malam istimewa. Kalau tidak salah Pak Kapolres, ini minggu tenang.
Mugi-mugi sing rawuh sedaya tenang. Sing boten tenang niku namung caleg kali tim sukses. Niki lagi gentayangan. Undangan kula kula paringi tanggal 15, tanggal 16 itu ditolak Pak Kapolres. Tidak ada yang berani mengadakan karena minggu tenang. Tapi karena pengasuh pondok ini Mbah Yai Muhammad Ridwan Syaibani, ini Pak Kapolres, ada sesuatu yang beda. Ada tiga nama menjadi satu dalam mahmul. Mahmul niku nek cara bahasa Kapolres kolektivitas. Ada Muhammad niki wae nembe ngrasani kula. Ada Ridwan, ada Syaiban. Ini jarang orang punya tiga nama. Biasanya nek gadah telung nama kumpul niki umure ora sampai 30. Kalau ndak keram. Ada Muhammad itu li gazrati khisali al-mahmudah, itu luar biasa. Tafaul dengan Nabi. Ridwan itu nama malaikat. Moga-moga sing rawuh benjing kepanggih kali malaikat Ridwan sedaya. Jadi nama Nabi, nama malaikat, dan Syaiban itu adalah bapak hukum Islam dan hukum internasional. Karena Syaiban itu murid dari Abu Hanifah dan guru dari Imam Ghazali. Coba, ini kan luar biasa. Dan guru dari Imam Syafi'i. Jadi tiga nama ini kumpul. Mangkane kula rada wegah. Ini ada banyak nama yang tafaul dengan nama para a'immah. Ada Mbah Yai Baghawi, itu Imam Baghawi. Ada Mbah Yai Qalyubi, itu Qalyubi wa Umairah, itu luar biasa. Gak ono Imam Muhammad Najib Pirau. Tapi ke akhirnya yang naik ini Muhammad Najib. Ada dalam istilah, ada Tabaqatul Awliya, ada Tabaqatul Ulama. Kalau Tabaqatul Awliya itu eskalasi para wali, jadi wonten wali niku tahap-tahap, tingkat-tingkat. Ya, al-awliya laisat ala tabaqati wahidah. Wali itu tidak satu tingkat. Wali yang paling tinggi itu waliul aqtab, disebut dengan wali kutub. Ini kalau jadi fahami panda, kutub selatan. Ada waliul aqtab itu satu zaman hanya satu. Ngoten Gus Ba. Jadi nek wonten tiyang ngaku wali kutub kok loro mesti palsu. Ya. Karena satu zaman satu. Imam Zainal Abidin, Muhammad Sayyid Al-Baqir, Sayyid Muhammad Al-Baqir, kados Imam Junaidi Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah, satu masa. Berbeda masa, maaf. Jadi ada tingkatan cuma satu. Di bawahnya lagi ada waliul a'immah, itu satu masa dua. Loro. Di bawahnya lagi ada waliul autad, itu ada empat. Jadi batasi empat. Jadi kuotanya wali itu ada batasan loh, gitu. Ada kuota. Jadi orang haji toh, wali itu ada kuotanya Gus Ba. Gitu. Di bawahnya lagi ada waliyun nuqaba, itu ada 7. Di bawah lagi ada waliyun nujaba, itu ada 12. Jadi tingkatan dibatasi. Yang paling banyak itu waliyul murid. Jadi wali murid itu tidak ada batas sudah. Dari mana tobaqahnya para aulia itu diukur dari fi wara'i wa zuhdihi wa taqarrubi ila Allah. Ini kalau para wali dari taqarrub, zuhud dan wirang. Ya. Jadi kalau wali itu standarnya takut kepada Allah, ini waliullah. Nek waliul murid niki wedi karo SPP, ini beda niku. Ada pada tingkatan yang linier itu disebut dengan adnallaha akhfa awliya'u fima bainan nas. Niki sing ora ketara niki repot niki.
ya. Tapi kalau tabaqatul ulama, eskalasi para ulama itu bukan diukur dari zuhdihi wa wara'ihi wa taqarrubi ila Allah, tapi fi mautihi. Jadi kalau ulama itu diukur dari kematian. Nikiannya, maka kalau kita membaca sebuah karangan kitab, mesti disebutkan nama imam, kemudian al-mutawaffa, tidak ada al-maulid. Ini gue percetakannya mesti ngawur. Jadi tidak ada, al-maulid itu tidak ada. Tapi al-mutawaffa, coba lihat, imam siapa? Ahmad bin Husain bin Ahmad al-mutawaffa. Al-Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-mutawaffa. Enggak. Makanya di dalam leksikon Islam, mana dulu kalau ulama yang mati dulu itu dianggap paling keren, dan ini repotnya temeriki. Ada dua tokoh Islam yang dikenal, dan dua-duanya ini keluar dari pakem. Karena pakemnya kalau ada orang namanya Muhammad itu titelnya adalah Syamsuddin, itu harus. Kalau Ahmad itu Syihabuddin. Ini pakem. Kalau lain itu silakanlah Syamsul A'immah. Kan kebiasaannya para sultan di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah itu kan pakai titel. Ada Al-Mu'tasim Billah, Al-Mutawakkil 'Alallah. Sing dereng wonten niku Wal-'Iyadzu Billah niku. Yang satu adalah Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahan. Beliau pengarang kitab Ghoyatul Ikhtisar yang dikenal dengan Takrib, jadi kitab kecil Ghoyatul Ikhtisar. Imam Ahmad ini julukannya tidak Syihabuddin tapi Syihabul Millah, jadi keluar dari pakem. Yang satu adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau kita mengikuti Imam Nawawi dan Ibnu Asir, namanya Al-Ghazali. Al-Ghazali. Tapi kalau kita menggunakan kata Al-Ghazali, itu berarti Imam Al-Fayyum. Ya, dalam Misbahul Munir lil-Fayyum, itu tidak Al-Ghazal, tapi Al-Ghazal. Ya. Dua ulama ini ngunangi dalam satu zaman. Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad itu lahir tahun 1047, wafatnya tahun 1197. Jadi usianya 150 tahun. Imam siapa? Abu Suja'i, yang dikenal dengan pengajian kitab Takribnya. Imam Ghazali lahir tahun 1060. Dari tahun 1060 lahir. Wafatnya tahun 1111. Jadi usia Imam Ghazali itu 51. Dadi pas sak kula ngeten iki mati. Imam Ghazali sedo. Setelah Imam Ghazali wafat, Abu Suja masih hidup selama 86 tahun. Dua orang ini luar biasa, yang satu dari Asfahan, yang satu dari Khurasan. Jadi Imam Ghazali Khurasan, Khurasan tempat keluarnya Dajjal. Asfahan ini provinsi terbesar kedua di Iran setelah Tahiran, namanya provinsi Asfahan, itu tempat pengayaan uranium nuklir. Sebab tiang Amerika niku wedi go sekali nuklir. Tapi nuklir mlebu tenganjuk niki dadi bakso. Bakso napa? Nuklir. Wonten bakso granat. Nah, ini makanya Indonesia itu susah dilawan Pak Kapolres. Saya sedun, okay. Kalau ada orang mengatakan laut di Indonesia ini terbaik nomor 2 di dunia, Gus Dur marah. Tidak benar itu. Greg Barton mengatakan laut Indonesia terbaik nomor 2. Yang benar nomor 1. Karena di dunia boten wonten segoro ditunggoni Nyi Roro Kidul. Atlantik itu tidak ada. Nah, dari ini dua ulama ini hebat. Tapi ketika
Para ulama menentukan ayyuhuma aqdam bainal Ghazali wa Abi Suja, mana yang keren, Imam Ghazali atau Abu Suja? Jawabnya adalah Al-Ghazali aqdam. Imam Ghazali lebih keren. Kenapa? Mati dhisik lagi. Aneh napa to? Aku ki dirungokke mboten ta? Ketok yo denger kabeh. Al-Ghazali aqdam. Ya. Pada dua-duanya ini hebat, tidak ada orang mengarang kitab Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz yang karya dari Imamul Haromen. Ya. Karena Imam Haromen itu mengarang kitab gede ini, kena ditumpuk dua podium ini gede. Ya. Maka diringkas Imam Ghazali menjadi tiga. Jadi kitab ini itu Imam Haromen itu tiga, dua kali podium ini kalau ditumpuk. Nanti wonten kiai kok ngaji numbi dugi babul buyu niku boyoken kabeh. Karena kebesaran kita, maka Al-Wajiz, Al-Wasit dan Al-Basit tidak ada. Nah, tapi di dalam masalah Riyadhah itu kalah dengan Abu Suja. Karena Abu Suja ketika mengarang kitab Takrib selesai, naza'a sauba'il. Jadi dia melepaskan baju kebesaran. Jadi baju keulamaannya dia lepas. Kitab Takrib ditirakati oleh siapa? Abu Suja menjadi kanasur raudhatis syarifah, menjadi tukang sapunya makam Nabi selama 97 tahun. Coba. Jadi sanggo kiai mudun pangkat tukang sapu. Tukang sapu raudhah. Tukang sapu Masjid Nabawi 97 tahun. Mangane dungane tukang sapu iku rodok mandi, tukang sapu masjid. Jadi nek wonten adan dungane mandi, iku sak dhuwure imam mandine. Tapi ono kiai dawuhaken napa? Al-Istanbuli, tukang sapu masjid niku dungane luwe mandi tinimbang dungane imam masjid. Ya, karena apa? Sebab muhurul hur kan sul masajid, maharnya bidadari niku nyapu masjid. Jadi kotoran masjid itu mahar bidadari. Mangkane orang yang paling banyak istrinya di surga tukang sapu masjid. Mangkane kula niku dipun paringi ijazah tapi orang tahu tak lakoni. Gus, nek kowe pengen wayuh, wong kula niku mboten pengen ngoten nggih. Umpama pengen yo ora wani nggih. Nek pengen wayuh njaluk donga tukang sapu masjid, aja njaluk donga imame, wong imame dhewe ora wani wayuh ngoten. Maka ada perbedaan dari trufanitas keduanya. Kitab Imam Ghazali dirubah-rubah oleh generasi berikutnya, dirubah-rubah. Tapi siapa kiai yang berani merubah kitab Takrib? Tidak ada. Dihasiai, disarai sampai puluhan, tidak ada yang berani merubah. Kenapa? Buat ditirakan. Mangkane pondok niku nak wis ninggal no kitab Takrib niki alamat ma'had taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Karena barokah dari riyadhahnya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahan. Tidak ada yang berat. Jadi ini betul sakit ninggalakan. Karena apa? Karena tadi kata Gus Ba, saat niki santri wis ora gelem tirakat. Sak kiai ini, gini bang. Guyur apa-apa ngki hari tenang kok. Apa male adek menjelang pilpres gitu kiai kongkon tirakat nguwangil. Ya. Jadi di sini kita melihat ayyuma aqdam bainal Ghazali wa Abi Suja, Ghazali aqdam karena beliau di antara sebab adalah wafat dulu. Ya. Mangane kiai sedo, kiai wafat niku penting. Pentinge nopo? Kangge ngunggahno pangkat putra. Mangkane kaya hall itu isinya dua. Satu kirim doa, nomor kali syukuran Gus munggah pangkat. Ngapangane ngoten. Nuwun sewu Gus. Lha nek bagus jadi tes sugeng napa mbayar Ridwan saged dadah. Tak dewe saged. Bolak-balik namung gas Gus mawon, ya ora tau keduman salaman templek ngene Pak. Bagane
Semoga-moga mawon pinaringan husnul khotimah itu yang terpenting. Ya. Maka penyair Arab mengatakan idza kana akhirul umri mautan fasawaun qasir huwa tawil. Jika akhir dari perjalanan hidup adalah mati, panjang atau pendek tidak penting. Yang penting adalah prestasi kebaikan yang dilakukan di dalam hidup. Saya membaca Pak Gabores, di Jakarta itu ada dua bandara besar, yang satu Bandara Suta, Soekarno-Hatta, yang satu bandara namanya Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu seorang tentara yang usianya lahir tahun 22, wafat 3 bulan sesudah Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi 47, usianya cuma 26. Ya Pak. Umur 26 mati jadi nama bandara. Awake dhewe ni sampai 100 iki jenenge kandang wedhus sing mboten. Termasuk juga Abdurrahman Saleh. Ya. Kalau saya menyebut satu bandara ini agak sedikit ingat ketika Gus Dur diundang tengene Malang Selatan, di sana kan ada bandara namanya Bandara Abdurrahman apa? Saleh. Nah, karena yang diundang Gus Dur niki datang apa ndak, datang apa ndak, begitu ada informasi Gus Dur datang, niku onten banser langsung kirim lewat hati, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Saleh telah turun di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, iku wali. Lalu ulama itu siapa? Tenang. Jadi apakah ulama itu orang yang humul pada satu grup? Kenapa harus ada istimewa ulama? Itu istimewa ulamanya grup. Makanya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dalam Islam itu ada konsensus ilmu pengetahuan. Makanya kalau di Mesir, Bagabores, orang tidak boleh pidato seperti ini kalau dia tidak punya kartu, bitokoh bahwa dia sudah teruji. Datang Indonesia ini buatan, bagaya ono mubalek, iso dalil seayat, pinter misuh, wah langsung viral. Bagaya iso kola ta'ala satu, kola nabi satu, selebihnya bangsa di'an, CUK, jang, KRIK, ngotong itu langsung laris. Jadi dari dulu di Islam, ulama itu ada konsensus. Makanya di pondok itu kelebihannya adalah mereka ada musyawarah. Jadi sing goblok itu, sing pinter enggak. Ini ada musyawarah tingkat takrib, tingkat mu'in, tingkat jurumiyah, tingkat imriti, kan begitu. Ada konsensus. Maka ketika Imam Malik dalam kitab Al-Manhadul Latif, karya dari Sayyid Muhammad Al-Maliki Ar-Rusayfi Al-Maliki, itu mengatakan apa? Aradtu kitabi hadza, saya telah menyampaikan kitabku ini ala 70 faqihan min fuqaha'il amsar. Kitab yang saya karang ini saya sodorkan kepada ulama 70 ulama top-top. Wa kulluhum wato'ani fasamaituhu al-muwatta. Kenapa kitabku saya beri nama al-muwatta? Karena sudah saya diskusikan dengan 70 ulama-ulama hebat. Coba. Makanya Imam Sya'ron itu berani mengatakan idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirron, kalau engkau melihat ada sekumpulan orang ya, dia membuat satu keputusan lalu musyawarah secara diam-diam, sirron fima bainahum, dalam grup mereka sendiri, fi amri dinihim fashhadu annahu bid'atun wa dhalal. Kalau engkau melihat ada sebuah istimewa oleh komunitas tertentu dalam sebuah grup tanpa teruji oleh orang-orang alim yang hebat, maka ketahuilah bahwa itu adalah bid'ah dan dhalal. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, kalau berani harus dihadapkan. Jadi ada konsensus keilmuan itu sudah ada di pondok pesantren. Wong pondok niku nggone khilaf kok. Lah nggih ya iki. Wong ngaji takrib yo golek khilaf, ngaji kifayatul akhyar syaratnya khilaf, ngaji nahwu kufa basro gelut, kan begitu terus. Mau minta kitab apa? Ada di pesantren. Tapi jaluk hukum tikus halal ada, tapi sanad keilmuan kita tidak ke sana. Jadi nek cuma ono-ono
Manggane wong kojo kemenyek terumuni tahlilan musyrik bid'ah berkatan bid'ah tidak ada. Loh, kita ini sudah tahu dari awal, cuma kita enggak pakai karena enggak laku. Gudangi kok jangan badhe nyuwun napa nun salat subuh dikosor kula gadah urun ta jangan nglampahi nun ada itu. Coba lihat pendapatnya Imam Rawian. Sing dereng wonten niku salat maghrib dikosor. Lah niki kula sing dereng temokno. Mosok sak rakaat setengah terus salam ngoten lho. Ada semua kita punya. Mau tarawih 8 punya, mau tarawih 20 punya, yang mau pakai sayyidina ndak boleh saya punya. Ada. Tapi saya gunakan yang sayyidina. Dari tarjihul adillah saya memilih yang sayyidina. Duh. Pesantren itu tempatnya, makanya beda itu sudah biasa tentang pesantren, tidak pernah kaget. Ngeten lagi, jadi sengempo-ngempo wedi beda. Niku biasanya bukan alumni pesantren, itu alumni non pesantren. Dan hanya laku di kalangan mu'alaf mu'alaf kota bororawuh. Jadi neng Indonesia ini orang payu lah, kira-kira ngeten. Karena santrinya sudah diajarkan untuk berbeda pendapat, tapi tidak berbeda pendapatan. Ngeten bangun. Masyiral hadirin ghafarlakumullah. Jadi ada. Lalu yang disebut dengan ulama Abul Abbas Ibnu Ajibah, itu yang mengarang kitab Iqadul Himam fi Syarhul Hikam. Juga ada karya lain yang saya baca waktu di Iskandaria. Itu namanya Al-Futuhat Al-Quddusiyah fi Syarhil Mandumatil Ajurumiyah. Ada Gus Pak ya. Jadi ada Al-Futuhat Al-Quddusiyah. Abul Abbas mengatakan annas salasa. Jadi kiai itu enggak banyak, kiai itu ada tiga kelompoknya gitu. Jadi annas di sini bermakna kiai, ya. Lalu kalau al ulama warasatul anbiya, yang diwaris ini apanya kan ngoten? Gampang bawang dalil al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Lah sing diwaris iki apa? Bung Nabi saja wasiat nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Saya ini kelompok Nabi tidak bisa diwaris. Lalu yang diwaris siapa? Satu kata Abul Abbas, dan kitab ini takdim risalah saya, itu saya kritik. Jadi saya ungkapkan tapi saya kritik sendiri. Saya membuat satu buku ya, kitab waktu saya di Kairo, itu saya tulis bukan hanya tiga tapi empat, tapi nanti yang berakal. Satu al-alim. Siapa al-alim? Yarisu aqwalahu. Jadi kiai itu ada yang alim, dia berarti mewarisi dawuh-dawuh Nabi. Maka jadilah dia seorang pemikir. Lahirlah ilmu mustalah hadis, at-tarjih wa ta'dil, lahir ilmu gramatika. Itu karena mewarisi Nabi dari sisi aqwal. Yang kedua ada al-abid. Pewaris Nabi bukan hanya al-alim, tapi al-abid. Al-abid siapa? Yarisu af'alahu, yang mewarisi perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, al-arif yarisu akhlaqahu allati hiya batinuh. Nah, kiai nu kadang-kadang ngeten, nggih nuwun sewu, niki kiai nggih. Wonten sing alim tapi ora patek gelem ibadah. Jadi alim pol tapi tahajute arang-arang. Duha nek pendak sepi undangan. Waqiah diwaca nek pendak kalender sepi. Ngeten gampangane ngoten. Ini saya ya kalau piye. Niki guyonan pondok. Ada yang ahli ibadah tapi ora patek ngalim. Karena fakul wahid minhum ya'hudu haddah, karena masing-masing dari komponen ini mengambil haknya mewarisi Nabi dari apanya, dari ilmu, dari akwalnya, af'alnya atau arifnya, kan begitu. Kalau yang mewarisi dari akwalnya, lahirlah dia pemikir, mewarisi karena dia orang alim, tapi ora patek kok beribadah. Wonten sing ahli ibadah pinter, ibadahnya luar biasa. Mohon lah. Pokoknya sampai ngecap niku, ngecap niku napa min asari sujud, napa min asari karpet. Itu luar biasa, tapi ora patek ngalim. Ibadah terus, dungo terus, mujadah terus, tapi pas-pasan.
pas-pasan. Niki wonten kiai sepuh mripate wis rada kabur, kacamatane kandel ngoten duka min 20 no pinten. Semaca kitab. Lah kitab niki tulisane rada mblubur-mblubur sithik ngoten. Niki wal ibilu utawi untu unta yai ayo unta sing duwe untu mergo nek ora duwe untu niku nakoh dan nek ibil iku duwe untu wal hayatu lho maknane ula diwaca walan walu kok alu to yai ula yai lah ya ula sing gedene sakah karo melirik-melirik sithik ngoten. Wong tulisane blobot. Nggih. Wal jaru dulan lawang. Lah repotne niki wong walang kok diwaca. Tulisane blobot. Lan lawang. Walang yai. Lah ya walang sing mlebu. Kowe ku murid santri, aja kakehan takon. Kasratu soal alamatu sial kok penak ada yang mewarisi dia dari arifnya alime ora bateo ibadah yang dari kasat mata tidak seperti itu tapi dia mewarisi akhlaknya Nabi allati hiya batinu maka lahirlah orang waskito. Orang waskito itu kehidupannya pada letter transcendent. Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad Al-Ghazali. Lu alime kalah kali Imam Ghazali. Imam Ghazali karyanya monumental, Kiai Ahmad nobo. Tapi Kiai Ahmad ini orang yang dia itu bisa ngerti waskito. Waskito niku nobo ngerti nek ning jerone sumur ana banyu. Ngerti nek ning jerone ketua ana rambut. Niki wong waskito ngoten, gampangane ngoten. Nah, pada suatu saat Imam Ghazali niki badhe jamaah ngomong, "Dik, Di Ahmad, adik kandungnya. Aku tak ngimami ke makmum ya. Nggih, Kak." Begitu ngimami baru dapat satu rakaat. Kiai Ahmad memisahkan diri, ruko dewe sujud dewe, dia mufarraqah, memisahkan diri dari kakaknya. Langsung salat. Imam Ghazali salati bingung. Iki makmum siji ucul. Makmum siji begitu selesai takoi di dalam kak leung takon dadi makmum koke mufarraqah iki njur piye ngapunten kak kula sumerep di rakaat kedua jubah jenengan niki begetih tidak mungkin saya bermakmum kepada orang yang bajunya penuh dengan darah itu najis. Imam Ghazali menyadari ngomong, "Oh iya Dek, sepurane. Tadi ketika kita mau berangkat salat, ono ibu takok masalah damul istihadhah. Jadi darah istihadhah niku pripun, Yai?" Lah Imam Ghazali waktu salat di rakaat kedua mikir jawabannya darah istihadhah. Darah itu sudah tampak di jubahnya. Coba. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada sebutan atu-atu lah Mbah Yai Hasyim Asy'ari muassis Nahdlatul Ulama berguru kepada Mbah Yai Khalil. Mbah Yai Khalil dari Bangkalan. Mbah Yai Khalil muridnya Kiai Tuban, tidak saya sebutkan. Kiai Tuban kota. Ketika kiainya ngimami, karena Kiai Khalil waktu itu masih alit, masih alit umur 13-14 tahun ngoten. Pada ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Dadak Kiai Khalil yang masih kecil tadi guyu. Alhamdulillahirabbil alamin. Guyu nek. Guyu. Sampai ngumpet guyu. Mulai rakaat pertama sampai rakaat ketiga salat maghrib, iki Khalil, bayi Khalil guyu ngempet sampai kepentut. Iya ini kan ora penak. Bar salat takoi. Sapa guyu cengengesan? Dalem yai. Sapa kowe? Khalil yai. Anae sapa?
Dul Latif ya. Kendi Bangkalan ya. Lah kok iku piye kok cengengesan kiai iki mami mbok guyu. Ngapunten yai. Wonten keajaiban ya. Tuh. Ya ini mikir keajaiban. Loh keajaiban apa? Wah kula mboten saged nyeritakaken ten mriki yai. Ini aib besar ya. Aib besar. Sik ayo ayo ning kamar. Nah kiai ini kroso. Ana apa Lil? Aku salat kok guyu. Ngapunten yai. Jenengan nalika salat wau ketinggal teng dhuwur kupluk jenengan. Niki wonten berkat. Berkat. Kula nggih gumun yai. Kok wonten berkati? Barang jenengan macane ayat cendek wong biasane jenengan iki lak wadhuha kali alaikum dan niku kok ina atau ina kali kul wallahat niku berkate tambah ageng ya barang jenengan sujud niku obah terus ngeten lah kula lak guyu wonten kiai salat nyunggi berkat mbah kiainya inilah kiai kiai itu bermain di habitat benar dan salah bukan di wilayah menang dan kalah lain dengan politisi. Kalau kiai itu bermain habitatnya di mana benar dan salah, maka kiai boleh salah tapi tidak boleh bohong. Lain dengan politisi. Kalau politisi wilayahnya menang dan kalah, politisi tidak boleh kalah tapi umpama membujuk ya rapopo. Wilayahnya beda. Dedak ngomong, Lil, sepurane ya Lil, lo kiai sholat diguyu, jaluk sepuro ya. Iki mau nyaimu tak penging adang mergo bar maghrib aku oleh undangan tahlil lah aku bagian ngimami lah pe sholat mau nyaimu pesen bah ojo suwe-suwe munda keri tahlil Lil. Lu ketika sholat membayangkan berkat itu berkatnya sudah kelihatan. Coba ini orang pada tingkatan al-arif, al-alim selalu menghargai al-arif. Bayai Samsul Arifin, Ramani pun bayai As'ad. Orang yang alim, iya. Abid, iya. Tapi di kampungnya ada orang yang al-arif yang dia mengakui kalah. Pada waktu hari Kamis Pahing niku dandan-dandan masjid Bayai Samsulu. Jadi masang genteng santri ini. Apa katanya? Dia lewat dadak ngomong, "Loh, Kamis Pahing kok dandan-dandan genteng? Ini hari naas." Ping telu namuni, "Ini hari naas. Ini hari naas." Bayai Samsul Arifin langsung ngomong apa? "Santri, dalem ya." Mudun yang iki hari naasung mudun turun semua. Barang kiai ini sing muni naafus melaku rono. Bayai Samsul ngomong, "Munggane jong terus nonton mudan dan jong terus nojong." Lo jarin naas yai, naas wis minggat tu perapatan jong. Aman aman. Ada al-arif. Dah kita bisa melihat bagaimana seorang ulama ya, ibadah mereka di balik karya mereka. Maka di sana ada al-abid. Saya contoh saja gurunya Imam Syafi'i. Saya berani ngendon iki karena dulu setiap malam Jumat saya wajibkan saya untuk ziarah ke makamnya Waqi Ibnul Jarrah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Iki ora kuat dijak ngendo Waqi. Karena Imam Waqi itu makamnya kan di anu ya Ridwan. Jadi di enggak boleh. Jadi harus dari terakhir. Karena Imam Syafi'i saya dulu setoran untuk menghafalkan Quran 12 juz, saya tiap menit menghafalkannya di makam Syafi'i. Tapi di makam Waqi Ibnul Jarrah ini saya susah. Apalagi saya kalau ziarah ke makam Jalaluddin As-Sayyuti itu kan ditutup. Ditutup sekedup menu. Saya mau masuk enggak boleh sama jaganya. Enggak boleh. Saya mengeluarkan jurus Indonesia. Ngopo tak kei duit melebu aku. Ini nomor saya, Pak. Ini jurus Indonesia. Orang enggak boleh. Enggak boleh tak kei duit 20 pon. Istri najune tak lebokno plek langsung. Di kandangnya aku, gosek-gosek, ngintai sepi. Nah begitu sepi saya masuk ke dalam makam. Karena saya ingin sekali mencium
nisan dari Kiai Jalaluddin As-Sayuti. Karena saya menulis dan membaca tafsir Jalaluddin dulu ketika di pondok itu paling banyak saya membaca. Ya. Ini Baqi Ibnu Jarum mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amal. Coba ada enggak kalau kiai sekarang? Enggak ada. Saya menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan. Jadi nata amalno melekat. Ya, melekat. Jadi al ilmu fi sudur wal amal. Jadi orang al ilmu fil HP. Hanya dicatat. Tidak. Wa kunna nasta'inu ala talabi bisawm. Selama saya mencari hadis, saya puasa. Tabaqatul Hanabilah. Yeah. Karya Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali. Tabaqatul Hanabilah. Kiai Ahmad bin Hambal itu wafat habis duha. Malamnya masih bisa sholat 150 rakaat. Bayangkan. Bagaimana ibadah para a'imah dibalik karya monumental mereka. Ini kehidupan transenden. Bagaimana Imam Syafi'i tawaf 7 kali di Ka'bah dan bisa khatam Quran 7 kali. Wa yasma'u wa yafhamu man hawlahu. Sekitarnya orang paham dan mendengar jelas. Niki jurus ngeten niki. Mboten wonten pun. Jadi katakanlah kalau al-alim kita kalah, al-abid kita kalah, al-arif kita kalah dengan ulama mereka. Kenapa saya katakan lho nek wonten santri ya Ridwan, kowe ngaji apa jong? Anu Jurumiyah ya. Ah, Jurumiyah itu karya siapa? Non Abu Abdullah Muhammad bin As-Sunhaji, ya, Al-Maghribi. Al-Maghribi itu berarti dari barat, Maroko, Al-Maghribi. Makanya kejayaan ilmu itu dari barat ya. Kalau kehancuran dari timur. Makanya kalau kita menyanyikan lagu teritorial bangsa, kita mesti dari Sabang. Kalau-kalau nyanyi, dari Sabang. Nah, kenapa tidak dari Merauke yang timur sampai ke Sabang? Enggak, karena ini kejayaan. Karena kejayaan kekuatannya dari barat. Jadi kalau kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke, tapi nak mimpin tahlil harus mimasyarikil ardi ila maghribia, dari timur ke barat. Kenapa? Kematian. Makanya dunia timur mulai hancur niki, repot, hati-hati. Maka maghrib. Makanya dalam surat Kahfi kalau dikatakan walamma balagha matli'a syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah. Coba Quran indahnya. Walamma balagha nalikan itu Mekah sapa Dzulqarnain. Berarti dunia punya dua tanduk, tanduk masyrik, tanduk maghrib. Matli'a syamsi timur wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah. Quran tidak mengatakan wajadaha taghrubu fi maghribiyah, tapi fi ainin hamiah. Mana ainin hamiah? Laut yang punya kedalaman berlumpur Atlantik. Kenapa disebut Atlantik? Karena dari kata intolako. Maka nak ngaji kitab kan rojulun muntolikun, wong lanang sing budalan, artinya kreatif. Mengenai santri kudu kreatif. Santri kulone kreatif, Pak. Gerbang tak tutup mencolot kan kreatif. Oh tak takzir mebu jedeng internet iso jebol niki kreatifnya kok. Jadi muntalik intolako. Makanya itu gubahan dari nama Arab intolako yang toliku intilakon berubah menjadi wa atlantikon. Niki sorof sing rodok genah. Niki luwih genah tinimbang kafaro yukafiru kufron kata kan. Goblok diketok-ketok nang wong sak dunya. Ono kafaro kok yukafiru kufron. Sebagai antitesa ada al-bahrul hadi, laut yang pasif karena tidak punya gerak, pasifik. Jadi maghrib. Lho, iki santri ngapa ono napa? Jurumiyah, Imriti. Imriti karya siapa? Ngan Imriti Ibnu Umairah itu dari Kairo. Enggak ada dari Indonesia. Nan? Pengaji apa nak? Anu Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Mana yang dari kita? Tidak ada ya. Ngaji apa? Anu ya, kalau ngaji Alfiyah. Loh, Alfiyah itu karyanya
siapa namanya Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik itu dari Al-Jayyan Al-Andalusi, maknanya dari Spanyol. Dari Spanyol, Al-Jayyan, maka Jayyan itu provinsi tempat kekuatan ekonomi di Spanyol. Makanya orang sekarang kan kalau Jayyan itu masuk ke Indonesia menjadi Jayyan, pusat kekuatan ekonomi di sana. Dari mana? Spanyol. Kenapa tidak ada yang dari kita? Tak kandang. Al-Imam Al-Bra'an tidak ada yang dari Indonesia. Ini siapa ini? Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Az-Zawti Al-Ma'rub Bil-Hanafi dari Palestina. Maliki dari Madinah, Syafi'i dari Huzzah, Ahmad bin Hanbal dari Baghdad. Mana yang dari Imam Indonesia, Imam Syafi'i, Imam, ada satu Imam gegerno dunia di Indonesia, Imam Samudra. Ini gegerno dunia ini. Gawe kitab namanya Raudhatul Bom. Kenapa ini terjadi? Bahkan kalau para santri kok nyanyi tentang teologi Islam, wujud kidam bako itu karya dari Imam Asy'ari dari Kufah, Imam Maturidi dari sana. Mana yang dari Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena Islam datang di Indonesia ini yai telat. Makanya wong acara kok telat niku cocok dengan fitratul sejarah. Lu ada acara manten jam songo praktekin setengah siji itu cocok dengan sejarah. Islam sudah datang di Spanyol zaman Amr bin As, itu abad ke-7. Islam sudah datang di Persia abad ke-7. Islam sudah datang di Jerman abad ke-7. Islam sudah datang di mana lagi? Datang di Rusia abad ke-7. Coba bayangkan, mereka sudah kenal Islam dan sudah terkonsolidasi dengan baik di kalangan mereka, sudah terkonsolidasi dengan baik. Ya. Jadi karya tidik-tidik menjadi karya mereka. Ada di Indonesia yang monumental yai, namanya karyanya At-Tafsirul Munir karya Imam Nawawi. Kemudian di Termas ada Mbah Yai Mahfud mengarang kitab namanya Mauhibatu Dil Fadl. Tetapi dua kiai ini sanad keilmuannya itu dari Abu Bakar Sato. Itu pengarang kitab I'anatut Talibin mensyarahi kitab Fathul Mu'in karya Imam Zainuddin Al-Malibari. Yang seorang ngerti tinggap Imam Zainuddin dari Jogja, mergok Malioboro. Itu Al-Malibari dari India. Kenapa di Indonesia tidak? Karena baru abad ke-14, Islam datang di Jawa sebagai pusat politik kepulauan Nusantara yang dimobilisasi oleh para wali, namanya Wali Songo. Maka ada buku yang sampai hari ini masih komprehensif, namanya Negara Kertagama. Tapi sudah gak bisa dibaca karena ditulis dengan bahasa Jawa kuno, Hono Coroko Doto Sawala. Kalau ditulis Arab kan jadi enak gitu. Jadi kalau diurut Arab sampai sekarang orang tidak heran. Oh ini bahasa Arab kan tidak heran. Tapi coba kalau diurut bahasa Jawa, wong pondok ini namanya saja Miftahul Mubtadiin, ke orang kuncine poro pemula. Betul-betul. Tapi bahasa Arab Al-Falah, orang masjid bejo. Ada pondok yang aneh itu, pondok pesantren Sabaro Sauntoro hasil sekabe perkoro. Niki ngentai papan nama niki. Para wali datang apa? Orientasi pembuatannya adalah satu masjid, dua adalah pesantren. Maka jangan heran kalau pondok pesantren itu gabungan dari dua nama. Funduk artinya hotel. Pesantren dari kata santra, makhluk suci yang berhak menafsirkan kitab Rig Veda, Atharva Veda, dan kitab Sama Veda. Jadi Quran diajarkan di Indonesia lewat pesantren. Maka wonten tiyang dalil Quran, tapi ora tau ning pesantren ora patek barokai. Mergo menyalai nuzulul Quran fi Indo. Kula tes dipirengaken. Ketoke guru-guru tegang kabeh. Padahal hari tenang. Para wali mendirikan pesantren. Makanya
Kalau ada buku mengkaji tentang pesantren, apa nama, educational system in Java's pondok pesantren in educating of kader. Kalau anak bahasa Inggris ingatan ini, bayar Ridwan, betul paham. Ini heran nih. Kok hebat sekali toh pesantren ini. Bocahnya sarungan, sarungnya ngepir. Turue tutup no sirah sikil ketok, tutup no sikil sirah ketok. Tapi kok membawa pengaruh besar di Indonesia yang muslimnya terbesar di dunia. Orang Arab 100% muslim, tapi penduduknya cuma 35 juta, Pak Kapolres ya, 35 juta. Belum lagi Uni Emirat Arab, berapa penduduknya? Hanya 19 juta. Indonesia 265 juta, itu baru penduduknya, belum HP-nya. HP ini niku teng Indonesia 327 juta, penduduke 270 juta. Jadi gede akeh HP ini nopo kathah rakyate. Wong siji duwe HP loro, HP telu, tapi ora duwe pulsa. Jadi akhirnya bendino ya fama ya'mal miskol tok iki. Wis pokoke miskol terus ae. 85% beragama Islam. Jadi kalau penduduk Saudi ditambah penduduk Irak yang 37 juta ditambah dengan Uni Emirat Arab, baru separuhnya Indonesia. Ini berkah para wali yang berjuang lewat pesantren. Maka dalam sejarah, loh, yang mendirikan TNI itu Mbah siapa? Jenderal siapa namanya? Sudirman, itu kepala diniyah dan pengurus pesantren. Makanya TNI kau ratakan dengan acara pondok ini kualat. Lo lahirmu dari mana? Belum lagi yang baru-baru ini kan Gus Dur dulu yang menjadi hebat. NU jadi hebat karena Gus Dur selalu menyebut lulusan pesantren, pesantren salaf. Padahal Gus Dur ya begitu. Maka ciri khas pesantren itu bisa menertawakan tertawa ala teologi. Niki wonten Gus Dur cerita, wonten kiai bingung ngeluh sirai gara-gara anak ini ku telu sing loro Islam dadi kiai, dadak sing siji niki mlebu Kristen. Wah, piye ana kiai kok anaknya mlebu Kristen. Ndonga tiap dalu, ya Allah, anak kula kok wonten sing Kristen setunggal, ya Allah. Ya Allah, dadak krungu jawaban kata Gus Dur, aja meneh anakmu telu Kristen siji, anakku siji we mlebu Kristen. Saya pikir mungkin barokah dari pesantren, belum ada presiden mulai Pak Harto, kemudian Pak siapa lagi? Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur sampai sekarang ya, yang menjadi presiden tapi tidak punya hutang, bahkan surplus berapa persen Pak itu? Surplusnya itu mencapai 3% atau berapa ya surplusnya. Ini kok hebat sekali ya. Ini kan orang barokah pondok mboten sakit niki nggih. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, padahal Gus Dur niku ngetokno jurus sing jenenge jurus napa? Gitu aja kok. Mangkene wonten acara ngeten niki kok anu mboten masalah. Kula dipun paringi cerita kali putrane Mbah Yai Mahfud. Nggih. Gus Dur pernah diundang di mana itu Harvard University Amerika Serikat. Itu wong pinter-pinter niki podo teko kabeh. Nggih. Gus Dur diminta menjadi keynote speak, menjadi pidato pembuka. 15 menit beliau ceramah. Setelah itu beliau duduk. Ada tiga guru besar dari Israel menanggapi Pak Kapolres. Pidatonya Gus Dur ditanggapi. Lah nek nanggapi kesuwen. Gus Dur ngetokno jurus pesantren. Turu. Dadi nek kesuwen turu. Padha karo kiai donga kok duwuwun. Biasane ora patek mandi, mergo sing ngamini gregeten. Ha iki nek sing guyu mesti konangan. Jadi Gusdur sampai suaranya masuk ke mic. Kemudian
Moderatornya mantan perdana menteri Inggris Margaret Thatcher itu sampai menjauhkan mic-nya supaya ngorok era krungu. Ini ada 300 orang pinter-pinter. Hampir seluruh dunia ada. Begitu selesai menanggapi suwi ngalor ngidul ngoten ya. Ketoke sing nanggapi doyan ngomong. Akhirnya selesai ditanggapi Gus Dur tersesari. Nah, Margaret Thatcher itu nyaduk sikile Gus Dur. Nek nyaduk niku saking banteri, mergo saking taneke nek turu. Sampai sepatunya coplok. Gus Dur langsung melek nyekel mic. Ya. Semua yang disampaikan oleh guru besar dari Israel itu digaris bawahi oleh Gus Dur. Maka delegasi Israel langsung naik kan di atas kursi mengatakan, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Gus Dur niki ora manusa, ning malaikat. Turu iso mikir. Mungkin nek wonten pengajian NU, pengajian pondok, ngeten niki kok sampean tilem mboten napa-napa ketoke tok turu, asline ya ora mudeng ngoten mawon. Ibadah ya. Ketika Jogja wonten gempa. Iki cerita saya ini AS Hikam langsung saya, kalau enggak sumber langsung saya enggak mau dari buku. Ya. Ada apa namanya? Ada gempa itu ada orang tanya, Gus, kenapa Jogja kena gempa? Saya tahu, kan gitu, saya tahu. Kenapa Gus? Itu gara-gara Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Nah, cerita nyata tahun 96 sepulang saya dari PPB Kalakpesdam, kemudian PBNU, kemudian saya kan salah satu dari tim perumus Ahkamul Fuqaha tahun muktamar di Cipasung. Saya waktu itu masih 24 tahun lah. Ya. Maka kalau di sana ada sederet nama, ada 80 nama tim perumus Basul Masail di PBNU. Itu kalau ada nama saya itu termuda insya Allah. Waktu itu masih 24. Sabun, pemuda itu sabun, mergo sabun lunyu cekelane angel itu. Ya. Kan Gus Dur diberikan PR oleh Pak Harto dengan mendirikan PBNU tandingan dipimpin oleh Abu Hasan. Barang ngoten Gus Dur itu datang ke mertua saya. Namanya almarhum Kiai Aziz Masyuri. Ya, nah gitu ketika Gus Dur datang, saya disuruh ladan sama ibu saya. Kono cip ditokno kape, ya otak-otak, ya pindang, ya lele, ya bawal, sukanya Gus Dur kan seafood. Mergo seafood itu dulunya saya foodin gitu. Kadang pun asukui, ya, dadak Gus Dur muni ngeten. Melok mangan pisang kene lho. Nah, bertigalah, Yai Aziz, saya, Gus Dur. Dahar. Karena Gus Dur itu kan karo guyon ngoten. Arguyon, akhirnya saya berani bertanya, kenapa Gus Ba? Kalau saya makan ikan air atau ikan di laut, itu mesti saya mikir. Dan selalu baca istighfar, karena Nabi mengatakan ikan di dalam air mendoakan kepada talibul ilmi. Yang mencari ilmu, ini didoakan. Lewung didongakno kok tak pangan, ini kalau mikir, ya Allah dongakno kok tak badok. Gitu. Ini geragas. Nah, saya berani bertanya, Pak Po, jangan ke Pak Di, Dewi pun Kanjeng Nabi iwak teng banyu niku lak ndongakno tiyang sing padus ilmu. Kula nek mam lele bandeng ngeten mikir mosok ndongakno tak pangan. Gus Dur kalih nyuwil bawan kan ngomong pangan ae ora apa-apa. Gitu. Iwak sing kecekel iki mergo ora ndonga. Ya mulai hari itu setiap saya makan ikan air langsung tak pangan salamu gak ndonga ngoten mawon. Jadi nek ana iwak kok kepangan iki mergo iwaknya kurang riado. Nah, mereka penasaran kenapa Islam bisa berkembang karena lewat pesantren. Dan hebatnya Nabi datang ke Madinah yang dibangun Masjid Quba, masuk ke kota Madinah yang dibangun Masjid Nabawi. Apakah ada doa istimewa ketika Nabi membangun masjid? Wallahi tidak ada. Saya jamin Nabi baru mengeluarkan doa istimewa ketika Nabi menentukan raudhah.
mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara mimbarku dan tempat sujudku, mimbarku dan rumahku adalah taman surga. Baru setelah itu Nabi mengeluarkan doa istimewa, diamini oleh Mu'ad bin Jabal, diamini semuanya, ba Allahumma ja'al bil madinah di'fai ma ja'alta bi makkah tamil barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinahku ini berkahnya dua kali lipat dari Mekah. Senajan Mekah ono Ka'bah, berkahnya besar Madinah. Kenapa? Madinah lambang ilmu pengetahuan, Mekah lambang ibadah. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sa'il kawakib. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi wong ahli ibadah karo wong alim purnama, ahli ibadah lintang. Lah lintang niku nak bocah cilik nyanyi bintang kecil kan gitu. Ora ono muni purnama kecil, meni purnama terang. Fadlul alim alal abid ka fadlil qamar. Kenapa? Madinah lambang ilmu pengetahuan, Madinah lambang pondok pesantrennya Nabi. Maka di dalam hadis saya menemukan ada 16 kali malaikat Jibril datang di Masjid Nabawi. Tapi lebih dari 116 kali malaikat Jibril datang di masjid tetapi posisinya di raudhah. Ya, Pak. Jadi banyak mana? Di pesantrennya apa di Masjid Murniyah? Banyak di pesantrennya. Makanya pesantren itu raudhatun min riyadil jannah. Masjidnya mriki pun di bawah masjid. Nah, ini kok biasa. Raudhah, taman surga. Itu mabaina baiti wa mimbari. Makanya tiang-tiang nak melebu masjid raudhah, masjid raudhah, masjid nabawi, sing digolekin apa, Pak? Kita yo denger kabeh ini kok meneng kabeh ya. Meripati melek ini meneng niku nak coron jombang iwak pindang. Pindang ku matane melek diceluk menengnya itu lho poro pindang-pindang nggih. Kanjeng Nabi membuat namanya raudhah. Keluar doa. Mangkane Quran itu secara ekstrem membedakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Quran niku nak kanjeng Gusti Allah nak takon kei jawaban yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal. Ini ada hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Karena jelas beda maka hal dimaknani nafi. Tidak sama orang alim dan orang yang tidak alim. Segalanya tidak sama. Wong pinter karo wong bodoh niku napane gak padha wis to. Bayarane ora padha, gayane ora padha. Tuturune ora padha kok. Nggih napa nggih? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Dadi kiai sare, santri salat iki sak apik kiai sare. Mangkane gugah kiai kira ilo. Ayatun min alim, ono kiai maca Quran sak ayat, orang bodoh membaca satu juz isih akeh kiai sak ayat. Ngoten lho, mangkane kiai niki aras-aras sing tadarusan ngene, Bang. Ya men kakean ganjaran, ana kiai tadarusan kurang pede gitu. Ora padha, bayarannya tidak sama, gaya tidak sama. Jon, ya Allah, sampai nuwun sewu, nyolongi lho ora padha. Ngerampok, nyopet, penggawean goblok. Wong pinter niku ndak nyolong, tapi rahasia lho, damel pulpen. Sing dicolong miliaran. Lha ngene iku lho ning ndi diceluk yang terhormat maling. Maling lho dadi yang terhormat karena ilmu. Nabi keluar doa itu dan kemudian apa yang menjadi titisan Nabi dilakukan oleh para wali, maka kalau ilmunya kita kalah dengan mereka, ibadahnya kita kalah dengan mereka, arifnya kita kalah dengan mereka, tapi ada satu kelebihan dari kiai Indonesia pasca Wali Songo apa? Ar-ra'i. Ar-ra'inya itu jadi penggembala, tukang angon. Apa? Waliyunduru qaumahum idza raja'u. Karena mereka dalam berdakwah itu hebat. Indonesia ini kan mantan Buddha, mantan Hindu. Jadi cara berdakwah itu berbeda dengan di Arab yang mantan Nasrani dan mantan Yahudi. Jadi beda gayanya. Maka orang Indonesia ini kan gayanya santai-santai lagi. Jadi enak-enak. Maka Quran itu bisa begitu tukaran, yuk kena begitu rukun.
Adi nak kiai kok senengane tukaran, mati dalil asyidda'u anggal kufar ruhama bainahum. Tapi nak kiai sengajak rukun mesti fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghoridal qalbi lam faddu min hawlik. Mergo Quran ini kena bagi tukaran, yuk kena bagi rukun. Ya tergantung sinyal kau sapa. Wong Quran niku jos kok. Wong dinggo penjara no ahok mau sakit kok ngene bagi. Perahu. Jadi ada kita melihat ini. Para wali datang mendirikan pesantren mudun dengan jiwa ar-ra'u. Maka Al-Qur'an mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perhatikan, Allah tidak mengatakan ya'muruna bil wujub wa yanhauna 'anil haram, tapi ya'muruna bil ma'ruf. Apa maknanya ma'ruf? Nuhun sewu loh, enggak ada aminnya loh, yang enggak ada aminnya. Aku khawatir. Ini saya merangkan Quran ini. Ini enggak ada kata amin di sini ya. Jadi bil ma'ruf. Aku khawatir mergo ono kan ada ma'ruf itu terkenal, amin terpercaya. Kalau belum tentu ma'ruf itu amin dan belum tentu amin itu ma'ruf. Ya kan, orang saya tak terang loh itu boleh. Tapi ini Quran saja. Senani bahwan. Apa makna ma'ruf? Ma'ruf itu dekat dengan kata urfan, kebaikan kolektif. Nak cara santri maknani kinawerwan. Kata ma'ruf juga dekat dengan kata ma'rifah, ilmu pengetahuan. Kenapa? Mbah Sunan Kudus, siapa namanya, Syekh Ja'far Shadiq, putra dari Sunan Ngudung yang menjadi panglima Demak Bintoro. Itu ketika dia di Kudus, tidak boleh orang Kudus menyembelih sapi. Karena apa? Karena sapi adalah disucikan oleh bangsa, oleh agama Hindu. Mergo dewa itu numpak sapi. Jadi dewanya orang Hindu itu numpak sapi. Jadi orang oleh sapi dibelah. Tenggene pundi Kiai Kudus. Ya. Padahal kurban itu boleh pakai sapi. Apa dakwahnya? Karena beliau murid dari Mbah Sunan Ngampel, juga murid dari ulama dari Cina, namanya siapa namanya, Sunan Telingsing, itu dari kata Delingsing, itu sezaman dengan jenderal siapa namanya yang punya masjid itu Cheng Hu, jadi sebangsa dengan jenderal Cheng Hu. Beli sapi di India, bagus sapinya, wong Kudus padha moro kabeh, wah ono sapi wapi, wah bagus. Ketika melihat sapi, orang-orang Hindu ini podo moro api dimu. Sebab ini menjelang Dzulhijjah, ojo-ojo sapi dibelah karo Mbah Sunan Kudus. Orang-orang yang lain sing rodok keras itu malah seneng moro ngomong ini, beli Mbah, tawur ya tawur Mbah. Oke. Kan ono madhab tawur, tawur ya tawur Mbah. Mbah Yai Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq pidato. Para rawuh, sapi niki api. Kenapa saya membeli sapi? Saya waktu kecil, ibu saya air susunya tidak keluar. Akhirnya saya disusoni oleh sapi. Saya tidak mungkin menyembelih yang menyusui saya. Wong Hindu bingung kabeh, piye iki, piye karepe. Yang kedua, para rawuh, para Hinduan Hinduwati, Hinduan Hinduwati, di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah, artinya sapi. Jadi saya tidak mungkin menyembelih sapi. Lah wong-wong padha sing Islam kan boleh mbak. Ganti kebo kan Gusti Allah ya langsung perintah beli sapi lah ora. Wong Nabi Ismail diganti wedhus ora sapi. Gantiin kebo wis meneng ae, sampeyan meneng ae wis to. Orang-orang datang. Wah, Quran itu ada mengendo, ngerti mengendo nggih, membahas tentang sapi. Maka orang Hindu berkumpul di sana, diterangkan oleh Mbah Syekh Ja'far Shadiq tentang surat Al-Baqarah.
Padahal surat Al-Baqarah kan panjang sekali. Ya. Mangkane ana wong mualaf lagi mlebu Islam, salat jamaah kiai ne maca Al-Baqarah kapok deh. Dawa-dawa suwe bareng mudun takoki kiai, itu tadi surat apa kiai? Al-Baqarah. Artinya apa kiai? Sapi. Wah. Besok yang imami siapa kiai? Yo aku meneh. Bijeng sing diwasno apa kiai? Oh, lah nek sesuk Al-Fil. Artinya apa kiai? Gajah. Lah kok malah orang-orang gelem salat? Dia mikir lawang sapi sak meneh dawa apa meneh gajah. Pancen repot wong mlaku mlebu Islam. Diterangkanlah Al-Baqarah sehingga sampai kemudian dalam 1 bulan 47 masuk Islam gara-gara tidak menyembelih sapi. Betapa arifnya mereka. Setelah sukses, wah, iki piye? Sing agama Buddha, kan di sana ada ajaran satya, apa itu? Marga. Jadi kalau ada 8 lipatan kesucian dalam agama Buddha, maka Mbahya Sunan Kudus membuat apa namanya? Sumpel padasan untuk wudu jumlahnya 8. Dibikinlah ukir-ukiran, maka pendopo masjid menara di Kudus persis dengan candi. Mereka datang tidak merasa asing karena seperti datang di stupa atau datang di sebuah candi. Ini cara mengislamkannya dengan arif, bukan dengan cara kekerasan. Itu bukan tipe pesantren. Dadi ono kiai kok nyomongi pidato ngajak tukaran. Coba teliti kurikulum vitae-nya itu dilihat. Ya mesti dari pondok pesantren keras-kerasan. Tidak begitu. Bagaimana ini suksesnya bagian dari sini dan mengembang sampai di Indonesia sebagai arang. Maka Mansur Suryanegara, sejarawan terhebat di Asia, mengatakan andaikan bukan karena peranan kiai dan ulama dan pesantren, sampai hari ini Indonesia tidak mungkin merdeka. Maka pesantren adalah pemilik kemerdekaan, harus menjaga negara kesatuan Republik Indo. Bo keploki ya keploki ning ra ngombene adoh kaya ngene ya wis. Ora Bu. Coba. Indonesia yang terdiri bagaimana betul ya? 17.504 pulau. Bayangkan. Belum lagi apa namanya? Suku itu ada 714 suku. Seminggu yang lalu saya ceramah di suku Dayak. Wong Dayak ono wong 700. Tak pidatoni. Wah. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Wayu-wayu Bu. Wong Dayak iki wayu-wayu. Ngajak foto kula. Oh, kiai keren ya. Jak foto suku Dayak. Adik sing wedok ku mepet-mepet, aku yo merinding ngono piye iki. Untung ra konangan Bayi Kolyubi, nek konangan Senen lho. Niki mepet-mepet ini. Foto. Bojo kula keng dodoan karo. Senenge. Ada 714 suku, ada 1100 bahasa. Itu Indonesia. Kenapa bisa tentram? Kenapa para ulama menamakan bukan Darul Islam tapi Darussalam dengan ideologi yang namanya Pancasila? Mana ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal? Apakah ormas yang bilang dirinya modern? Sama sekali tidak. NO kaum sarungan yang awal menerima Pancasila sebagai asas tunggal, Pak. Orang pesantren berpikirnya luar biasa. Kalau tahun 2016 kemarin 25 dan 26 di chatnya mereka membendung Wahabi kesulitan. Mereka kumpul merumuskan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dirumuskan sama dengan yang dirumuskan Kiai Hasyim Asy'ari 100 tahun yang lalu. Mereka Mbah Hasyim bisa mimpin perang dari majelis. Mbah Yai Abbas buntet dengan serbannya dubeng-ubengno. Muni subhanallah kapal ceblok. Lah nek serban saiki dubeng-ubengno duncali dhuwit 2000-an. Karo dalil man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Niki hadis sing diwaca kiai nek ape bangun musala kanthi ansemen. Lu mereka ini wasbah fikri yang lompatan pemikiran.
Maka saya yakin dengan dimandegani oleh pesantren, apa yang dikatakan oleh Pak Kapolri, selama ada NU dan Muhammadiyah, insya Allah menjaga NKRI, maka mereka bisa tereliminir. Itu dari pesantren. Siapa yang mensukseskan KB? Kalau di dunia penduduk Indonesia ini peringkat keempat. Satu adalah Tiongkok, dua India, tiga Amerika, empat Indonesia. Iku wis KB nomor papat. Iku ora di KB, penduduk Indonesia ditumpuk, iki tekan Sidrotul Muntaha. Siapa yang melancarkan gerakan KB dari pesantren baru sukses? Siapa? Mbah Yai Bisyam Suri, buyut dari istri saya. Itu yang mendirikan, yang memfatwakan tentang KB. Itu dari NU. Maka mereka sekarang belajar dari NU. Piye Indonesia kok iso tentrem dari sekian banyak pulau, dari sekian banyak suku, dari sekian banyak bahasa. Bisa menyatu di bawah ideologi Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan berkeadilan. Nilai universal dari masing-masing agama diangkat ke permukaan, dan setiap pemeluknya melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan, dilindungi oleh undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho niki pesantren. Mangga napa-napa ana kemerdekaan pesantren lah, Kiai Mojo pesantren, Diponegoro pesantren. Di Aceh ada Tengku Umar, itu kiai garwane namine Cut Nyak Din Cut Mutiah. Ana Cut Nyar tapi mardudah namine Cut Nyak Sarumpait. Rasido niki. Hanya orang satu yang mengatakan dan akhirnya tidak terbukti. Orang. Maka jenengan, kalau saya ditanya, mata taqumu sa'atu Indonesia? Kapan Indonesia kiamat? Kapan Indonesia hancur? Singkat jawabannya. Nek wis pondok ditinggal. Assalamualaikum.